بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pagi ni marilah sama-sama kita dalam slot ataupun segmen motivasi pagi yang dibawakan ataupun diterbitkan oleh Hajah Mazlina Ismail. Kita doakan Puan Hajah dan keluarga dan teman-teman ataupun keluarga IKIM FM sentiasa dirahmati dan dilimpahkan oleh Allah dengan barakah yang banyak dan kebaikan yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Jom kita mula pagi ini. Macam biasa, kita hadiahkan Fatihah. Saya harap sekali lagi, bila tuan-tuan dengar motivasi pagi ataupun tang bila-bila saja tuan-tuan dengar, yang saya hadiahkan Fatihah dengan saya ajak semua orang, tuan-tuan baca sekali dengan saya. Sebab boleh jadi, bukan boleh jadi, memang ada jadi pelusuk mana-mana sekarang ni, tiap-tiap hari orang meninggal. Boleh jadi yang kita duk baca ni kita hadiah kepada kawan-kawan kita. Dia dengar lagu ni, insya-Allah kita harap terubat hati dia. Pendengar IKM FM yang ramai yang duk ada juta ke ratusan ribu ni, hadiahkan Fatihah untuk ayah dia, mak dia, tok wan dia, adik dia. Ha? Jom kita hadiahkan Fatihah bersama-sama kepada semua orang-orang yang dah dahulu daripada kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل له هزنا إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. أنت semua sihat ke? Sihat kan? Alhamdulillah. Saya doa tuan-tuan semua sihat insyaAllah. Hari tu ada satu majlis selawat buat dekat kuis kat tempat saya tu. Sejak daripada hari tu tu sampai lah ni, dia ajak kita sebut benda tu. Sebelum ni duk dengar, tapi pasal kena timing dia, dia jadi macam seronok pula duk sebut. Saya sampai lah duk macam seronok pula. Saya saja duk sebut, duk jalan seorang-seorang sampai orang kena duk pati dah. Dia jadi seronok pasal dia buat ustaz tu, Ustaz Nizam nama dia, kawan apa, salah seorang ustaz yang alim yang baik, masya-Allah, mengajar di sebuah ma'atafis nama ma'atafis Ibnu Sina tu. Dia suka kongsi ilmu dengan saya, masya-Allah. Dia bila dia duduk buat majlis maulid tu, dia duduk cerita ke orang pasal Rasulullah. Tengah-tengah duduk cerita, saya dia aja, jom kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Hari ni saya nak buat bertitik tolak. Bertitik tolak daripada had saya cerita kat tuan-tuan. Ingat tak hari tu saya cerita pasal hubungkan silaturahim? Betul tak kan? Ingat? Okey. So, bila saya kata kat tuan-tuan, kita kena hubung silaturahim. Kita pi pejabat ni, kita kena hubung silaturahim. Buat kawan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis. Hadis ni disampaikan oleh guru kami, Tuan Guru Dato' Arunin. Tuan Guru kita apa? La yadkhulul jannata qati'un. Tak akan masuk syurga orang yang putihkan silaturahim. Tuan Guru kata lagu tu. Maknanya, bila Tuan Guru tanya lagu tu, Tuan Guru tanya lagi kami. Siap tanya lagi kami. Cuba tengok dalam dunia hari ni, berapa ramai ustaz-ustaz yang bergaduh, sama ada sesama ustaz ke, sesama politician ke, siapa ke, sesama orang yang tak sefaham dengan kita, yang kita tak sempat minta maaf sebelum kita meninggal dunia. Agak-agak kita lepas dah, sebab Nabi sebut la yadkhulul jannata qati'un, tak akan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Bila Tuan Guru kata lagu tu kat kami, Allah, mulut ni rasa macam awak jahat sangat selama ni aku. Orang rasa lagu tu. Jadi okey, jadi bertitik tolak daripada situ. Jadi bertitik tolak daripada situ, saya nak bagi tahu kata, tahu tak kawan-kawan semua, sebenarnya dalam kita buat kerja ni kita kena ada kawan. Ha, tu basic tajuk kita hari ni.
Hari tu kita ada cerita pasal baca. Lepas tu kita ambil sikit, kita suruh kita hubungan silaturahim. Bila hubung silaturahim tu, maknanya kita kena ada kawan. Saya nak kita kata, tahu tak kawan-kawan, bahawa dalam bekerja ni dia kena ada kawan. Kawan adalah sangat-sangat important. Pasal apa? Sebab ada sebab, ada sebab yang paling utama. Sebab utama tu saya simpan lah. Itu buah lah. Kerana sebelum habis lagi, bagi buah tu lagi. Kalau orang dengar, oh ya Allah, betul yang kita kata begitu. Tapi sebelum tu saya nak beritahu, kata, kalau tuan-tuan tengok, saya boleh senarai kat tuan-tuan. Tapi kalau nak senarai satu-satu, lambat lah. Lama lah. Jadi saya senarai yang mana dan aja. Supaya tuan-tuan tahu, kata, rupanya nak buat sesuatu, dia kena ada kawan. Contoh, ni saya ambil hak yang kira hak meletup-letup. Hak yang meletup-letup pun perlukan kawan. Hak tak meletup kena kawan jugalah. Barulah boleh jadi meletup-letup. Untuk nak buat company, nak kerja dan sebagainya, nak perform dalam nak kena ada kawan lah. So contohnya apa dia? Okey, tuan-tuan tahu tak dekat satu company ni, dia nama dia Airbnb. Bed and Breakfast and Bed lah, lebih kurang lagu tu. Dia satu kat saya company, dia dimulakan oleh tiga orang kawan. Ha, nampak tak? Tiga orang kawan dia mesti kena mula. Joe, kemudian dia ada nama seorang kawan dia lagi, apa kan nama dia, Paul ke apa ke, Joe dengan apa ke. Lepas tu depa dua-dua tak boleh duk bayar sewa, depa pikir lagu mana nak buat. Depa pergi jumpa member depa seorang nama Nathan, kemudian depa tohi bill up lah ni company mereka. Mungkin harga company depa ataupun apa depa punya company nya worth sehingga 10, 11, 12 bilion tuan-tuan. Starting dengan tiga orang buat, mesti kena ada kawan. Seorang-seorang tak jadi. Banyak saya jumpa yang mana yang perform, dia mesti kena ada kawan. Lagi siapa dia lagi? Pinterest. Tak tonton duk tengok gambar-gambar apa semua tu kan. Pinterest weh, top weh. Pinterest dia tiga orang enggak? Seorang nama Ben, seorang nama Paul, seorang nama Evan. Tiga orang depa gabung buat boom 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 terus jadi seorang tak jadi. Insta, hak tuan-tuan duk pakai Instagram dia ada Kevin dengan dia ada Mike kawan dia. Depa buat dalam masa 8 minggu. So bila ada kawan, kita boleh belajar satu benda yang lama boleh jadi sat. Orang ni mungkin masa banyak lama nak buat, tapi dah Instagram 8 minggu aja pop terus boom 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 boom. Salah ni berapa bilion, berapa ramai orang download dia punya apps. Power, bagi saya power lah. Ingat rakyat kita ada lebih kurang, dunia ada lebih kurang dalam 7 bilion rakyatnya dunia. Tapi kalau dah 1 bilion download, 1/7 daripada dunia download you punya apps, power lah. Tapi syarat dia mesti kena ada kawan. Lagi hak ni saya sebut, walaupun yang saya sebut ni orang kata company, tapi saya nak abang kata, kalau rakyat Malaysia kita nak jadi, kita kena ada lagu tu lah. Mesti ada, baru boleh build up. Dan kalau tuan-tuan nak tengok yang single-single yang power, tapi sebab dia power lah, dia antaranya, tapi dia buat pun benda untuk nak cari kawan juga. Contohnya siapa? Mark Zuckerberg. Mark dia walaupun dia buat seorang, tapi benda yang dia buat adalah untuk nak cari kawan juga. Dia buat Facebook dan sebagainya. Bill Gates, Steve Jobs semua, dia ada kawan. Steve Jobs ada kawan. Dia ada tiga orang kawan dia. Itu tuan-tuan kena tahu. Jadi poinnya ialah, hari ni bagi motivasi tuan-tuan nak mulakan sesuatu yang besar, tuan-tuan nak go big, tuan-tuan nak jadi orang yang power, tuan-tuan mesti kena ada kawan. Sebab itulah baginda Nabi Musa alaihissalam, masa Allah suruh pi jumpa dengan Firaun, Nabi Musa kata, waja'alli waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya Allah, lantiklah Harun sebagai teman aku. Pasal apa nak kena lantik Harun? Allah dah habaq dah, kamu ada 12 mukjizat, tak cukup ke 12 mukjizat nak pi lawan dengan Firaun? No. Nabi Musa kata, aku perlukan seorang teman. Tengok macam mana berjayanya Nabi Musa bawa lari semua Bani Israel ikut dia dengan ada rakannya nama Nabi Harun. Tengok macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni yang paling legend, macam mana Nabi boleh keluar hijrah seorang-seorang kerana baginda adalah satu manusia yang cukup powerful. Tapi Nabi tetap kata, Sayyidina Abu Bakar, kamu jangan keluar hijrah lagi, kamu hijrah dengan aku sebab kamu aku pilih jadi teman aku dalam hijrah. Tengok Rasulullah, tuan-tuan biasa tengok Rasulullah pergi seorang-seorang. Rasulullah nak dakwah pergi dekat jin pun Rasulullah tanya, siapa yang nak ikut aku? Seorang sahabat angkat tangan, Nabi ajak dia ikut. Tapi bila sampai dekat tempat jin, Nabi suruh dia duduk. Nabi buat bulatan, bagi duduk dalam bulatan tu. Nabi kata, hang jangan keluar daripada bulatan ni, nanti jin akan sakiti kamu, maksudnya nak kacau hang. Nabi pergi dakwah. Tapi Nabi nak pergi tu, still Nabi bawa seorang kawan. Apa Nabi Muhammad lemah ha? Cokiang dia. Apa dia apa cerai lah? Tak ada. Nabi kita adalah the strongest. Tetapi Nabi still ada kawan. So tuan-tuan boleh? Nak berjaya, nak jadi cemerlang, nak jadi power, tuan-tuan mesti kena ada kawan.
hadza wabillahi taufiq. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Ustaz Don dari Quizcell, bersama dengan Aikim dalam Motivasi Pagi. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lho.